Saudara, di akhir masa kampanye pemilu 2024, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan berkampanye untuk parpol ataupun capres-cawapres manapun. Hal ini ditegaskan Jokowi, merespons isu dirinya akan berkampanye di akhir-akhir masa kampanye. Meski dalam undang-undang presiden diperbolehkan untuk berkampanye, Jokowi memastikan tidak akan ikut berkampanye. Pada kesempatan ini, Jokowi juga menegaskan kembali bahwa aparatur sipil negara, TNI, dan Polri harus netral. Ini disampaikan presiden di sela-sela kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN, harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak.